Oke, Google. Iya, Om Pong, ada apa? Selamat pagi. Pagi juga. Kamu lagi apa? Lagi santui aja. Saya jomblo, tidak ada yang ajak keluar rumah. Main teka-teki yuk. Ayo, siapa takut? Oke, kita mulai ya. Kalau kamu memang jago, kamu jawab teka-teki saya ya. Siap, Om Pong. Yang pertama, buah apa yang dulu dipakai buat perang? Mungkin buah-buahan yang ada di tempat perang kali ya. Salah, jambu runcing. Oh, bambu runcing. Yang kedua, kenapa harimau selalu makan daging mentah? Mungkin karena dia suka sama darahnya. Hai, salah, karena harimau tidak bisa masak. Lanjut yang ketiga, polisi melihat sopir truk di rambu larangan tetapi tidak menangkapnya. Kenapa? Karena sopirnya membawa SIM dan STNK. Salah, karena sopir truk itu sedang berjalan kaki. Lanjut yang keempat, minyak-minyak apa yang disukai laki-laki? Pertanyaan yang sangat gampang, pasti minyak rambut. Salah lagi, menyaksikan pertandingan sepak bola. Lanjut yang kelima, kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Kan takut disambar petir. Salah lagi, soalnya kalau dicabut berat. Lanjut yang keenam, orang apa yang berenang tapi rambutnya tak pernah basah? Mungkin dia pakai helm kali ya. Salah lagi, tapi orang botak. Yang ketujuh, ada 5 orang yang berjalan di bawah payung kecil, tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Pasti karena orangnya kurus-kurus semua kayak tiang listrik. WKWKWK. Salah lagi, karena tidak hujan. Yang kedelapan, sandal apa yang paling enak di dunia? Kamu mulai aneh deh, tidak ada sandal yang bisa dimakan. Sandal terasi. Oh, sambal terasi. Lanjut yang kesembilan, pintu apa yang didorong tapi tidak pernah bisa terbuka? Ini mah gampang, pasti pintu yang masih terkunci. Salah lagi, pintu yang ada tulisan geser. Lanjut yang ke-10, apa bedanya UGD dan IGD? Beda fasilitas di dalamnya mungkin, atau bagaimana, Om Pong? Salah lagi, kalau UGD unit gawat darurat, sedangkan kalau IGD unit gawat darurat. Kamu menang, saya kalah, kamu memang hebat. Veteran berjuang kemerdekaan.